Bila itu saya berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara rutin khususnya halal bihalal ini merupakan agenda rutin yaitu dari pengurus Matra ya, sehingga untuk acara ini yang diikuti oleh seluruh adik-adik ya dari Matra senior, junior dan SSB ini yang berjumlah kurang lebih 300-an dan diikuti juga oleh wali murid baik laki-laki maupun perempuan ya. Ini merupakan suatu kegiatan rutin yang sudah berjalan kurang lebih yaitu 10 tahun. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu selain kita mendekatkan khususnya hubungan silaturahmi antara orang tua dengan pengurus ya, juga untuk mendekatkan anak-anak kita khususnya memberikan motivasi kepada anak-anak SSB dan adik-adik baik senior maupun junior, yang mana banyak sekali prestasi yang telah diperoleh khususnya dari Matra FC ini ya, baik di tingkat kabupaten, kasidenan maupun Jawa ya, di mana dari berbagai event khususnya untuk SSB ini telah menjuarai yaitu berbagai event yaitu festival anak-anak khususnya yaitu sepak bola, baik kemarin di Kediri, di Solo, di Semarang ya maupun di Jawa Barat. Nah, ini merupakan suatu motivasi sehingga acara ini nanti insya Allah bisa berjalan rutin tahunan ya, kita buat semeriah mungkin yaitu dengan acara ini diharapkan yaitu setiap tahun antara pengurus dan wali murid dan anak-anak ya yang mempunyai banyak sekali kesalahan di dalam berlatih berolahraga bersama ya dapat kita hapus bersama yaitu pada acara halal bihalal ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bila itu baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.